dikit Pak soal saya keadaan Pak. Soal cawapres Pak. Bentar Pak. Pak cawapres sana Pak. Toilet Bapak dong. Jawa. Ini kan semua kader tidak emosional, ya kan? Kalau diserang ya biasa, terima dengan lapang dada, karena Pak Prabowo ini kan tentara yang lapang dada. Artinya bahwa serangan terhadap dia tidak pernah dia bantah dengan emosional. Dia selalu menerima apa saja kritikan dari orang. Dan ingat loh, tidak semua orang yang bersedia dikritik. Tidak semua orang yang bersedia dicaci maki. Tidak semua orang yang bersedia dihina. Jarang orang yang bersedia. Pak Prabowo termasuk yang bersedia. Terkait acara ini, Pak. Harapan untuk Jawa Barat, Pak. Pak, cawapres, Pak.